lepas. Pucuk ni cinta ulam. Ini sudah dari mana? Cinta apa ya, Bu ya? Saya tidak tahu. Ada yang ingin Siti sampaikan, Ayahanda. Ada apa itu, putriku? Sebenarnya, Siti mencintai seorang pemuda, Ayahanda. Kemana kita cari pemuda seberang? Nah, itu yang aku tak tahu tuh. Bah, dia cuman ini, mati lagi dong orang marah raja. Kau pemuda seberang itu? Kami disuruh raja untuk membawamu ke istana. Aku tidak punya urusan apa-apa dengan raja. Siapa orang itu? Jangan kau layani mereka. Mereka adalah hulu balang kerajaan. Ayo kita pulang. Pengamen kampung. Apa itu? Bukan bang, bukan memang itu aku bang. Ah bang, aku nak kau jumpa sama muka tua bang. Kau hulu balang ya? Iya. Hulu balang kerajaan itu? Iya. Maaflah kami hulu balang. Aku butuh bantuan Bang Jalal. Bantuan apa yang dapat kami bantu Hulu Balang? Raja urusan kami untuk menangkap pemuda seorang itu. Jadi apa hubungan nama kami? Kami membutuhkan bantuan orang abang untuk menangkap pemuda seorang itu. Baiklah, tapi ada satu syarat. Kami butuh imbalan. Tenang Bang, imbalan sudah kami siapkan. Oh, tapi tunggu. Kami akan mempertanyakan ini dulu kepada Bang Jalal. Baiklah, ini imbalan untuk pertama. Banyak juga ini. Itu pun seberapa lagi? Berhasil kami menangkap pemuda seberang itu lebih besar lagi dari ini. Baiklah, kalau begitu kami mau laporkan dulu sama perjalanan. Kalau begitu, laksananya secepatnya. Baik. Ayo kita lapor sama perjalanan dulu. Baik. Ini daya-dayanya kan. Satu orang pun tak ada yang nampak. Mana ini orang? Lama-lama. Pula perasaan ibu tengok. Merinding pun untung ibu mau menengok ini. Entah kenapa ibu tengok. Masa orang jauh. Itu berjalan. Lampu tak berjalan sendiri di lampu. Kenapa Bang Jalal tadi? Kita tunduk ke bawah. Apa Bang Jalal? Tapi itu tadi semut jaletot. Oh, semut jaletot itu juga Bang Jalal ya? Iyalah, biar tahan badan itu. Oh, begini Bang Jalal. Lihat, kami tadi didatangi hulu balang kerajaan. Balang? Kerajaan. Terus? Dikasihnya kita imbalan untuk sementara. Ini imbalannya. Belum apa-apa ini, Bang Jalal. Apa itu? Ini imbalan untuk sementara. Kalau seandainya kita tangkap pemuda seberang yang kita hajar itu, Bang Jalal. Oh, pemuda seberang itu. Iya. Terus, terus. Kita tangkap, kita bawa ke hulu balang itu. Kalau begitu, itu yang aku mau. Ayo, kita pesta malam ini. Minum, Bang. Oke, minum, kita main. Bukan, ini. Ah, berarti gula. Udah lah,
kita laporan sama Jalal. Gimana? Iyalah, biar Bang Jalal menghadapinya, karena dia pernah kalah sama Bang Jalal sekali. Ya. Woi, macam mana yo pemuda seberang tu? Cemana aman? Aman itu dah. Tak payah itu capek-capek. Lajai gitu kan kau nak marah aja lah. Aman, tenang elah kau. Kok raja dah mengamuk gawat? Ama aku tak undak aku jangkau lah yo kau tanggung jawab. Iyo aku tanggung jawab dah aman dah biar situ bisa. Siapa kau siapa kau apa kau? Pakaian kampung tu itu suhu. Oh iyo 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 iyo. Pakaian Bang! Apa nyo? Apa kami si Mardan, Bang? Oh, di seberang sana dia tadi, Bang. Ini mencari kayu. Kenapa tak keling, Bang? Kemari! Bang, Bang. Kami pernah kalah sama dia, Bang. Aduh, bodoh. Udah berapa kali yang bilang bawa kemari hidup atau matinya bawa kemari? Aduh, Bang. Kami yang mati nanti, Bang. Aduh. Udah lah, Abang aja lah ngadapi, ayo. Sama-sama kita ngadapinya, Bang. Mana dia? Sana dia, Bang. Cari kayu, Bang. Cari kayu. Ayo, 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 kita datangin. Abang menghadapinya kan, Bang? Hah? Abang menghadapinya kan? Abang pun jadi. Apa? Itu dia, Bang. Hei, pemuda seberang. Hei, ajak, Bang. Hah, ajak, Bang. Ayo, Bang. Ayo, Bang. Ayo, Bang, kita dah menuju asrama, Bang. Ayo, Bang. Ayo, Bang. Ayo, Bang. Bang, jalan dah. Betul kita. Wah, kalau kalah nanti mau jalan? Mau bandar aku? Ya. Kalau kalah mau jalan? Iya, Bang. Jadi kalau mau jalan, bandar kau. Tidak salah. Wah, cuma lagi. Iya lah, pemuda seberang. Pula, sama lah. Ayo mau jalan. Mau jalan. Ayo. Kita punya mau jalan. Ayo mau jalan. Wah. Ampun tuanku, inilah pemuda dari seberang yang bernama si Mardan itu tuan. Hai pemuda, apakah kau yang bernama si Mardan? Benar tuanku, akulah si Mardan tuan. Siti putriku, kemari. Apakah ini pemuda yang Anda maksud? Iya, ya, Anda. Kalau begitu, mari kita bicarakan itu. Hai pemuda seberang, dari mana asal? Ya. Ampun tuanku. Hamba berasal dari daerah Korsea, tuan. Apakah betul kau mencintai putriku? Betul tuanku, saya
mencintai putri Tuan. Baiklah, ayah merestui hubungan kalian berdua, tapi dengan syarat. Syarat apa itu, Tuan? Bawa kedua orang tuamu kemari untuk melamar anakku. Ampun, Tuanku. Sesungguhnya hamba tidak memiliki kedua orang tua lagi, Tuanku. Hamba itu sebatang kara, Tuan. Hamba tidak memiliki siapa-siapa di tempat ini, Tuan. Kalau begitu, kau bawa walimu kemari untuk melamar putriku. Baiklah, Tuanku. Titah, Tuan, akan hamba laksanakan. Terima kasih, Ayahanda. Ayahmu seorang ayah yang baik. Untuk kebahagiaanmu, apapun akan Ayahanda lakukan.